Sebelum kita baca panjang hadis ni, kita kenal dulu siapa dia Abu Darda ini. Orang lebih kenal dia dengan nama Abu Darda, tapi nama sebenar dia ialah Uwaimir. Nama betul dia Uwaimir bin Malik bin Qais. Bukanlah zaman dia hidup dulu pun, kalau orang pergi cari rumah Uwaimir, tak ada orang tahu. Bila habaq kata rumah Abu Darda, semua orang tahu. Sedangkan Darda itu nama anak perempuan dia. Darda nama anak perempuan dia. Dia dikenali dengan nama Abu Darda, bapa kepada Ad-Darda, nama anak perempuan dia. Dan bini dia juga dikenali dengan nama Ummu Darda. Dia satu orang sahabat Nabi yang hebat, sehingga dia digelar Hakimul Ummah. Hakim makna dia bijak. Hakimul Ummah maksudnya umat pada masa tu, dia di antara orang yang bijak. Dia orang Madinah daripada suku Khazraj. Kan Madinah dulu daripada Aus ada Khazraj. Bila Nabi SAW hijrah ke Madinah, Nabi kata, Nabi tak mau dengar lagi ada Aus ada Khazraj. Nabi kata dua-dua ni, Aus dan Khazraj ini, Nabi kata bagi nama Ansar. Abu Darda dikenali dengan nama Abu Ad-Darda Al-Ansari. Dia masuk Islam lewat, sehingga ada riwayat kata di kalangan orang Ansar, dia antara orang yang last masuk Islam. Dia masuk Islam selepas selesai Perang Badar. Di sana ada satu cerita tentang punca dia masuk Islam. Satu hari dua orang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Rawaha dan juga Muhammad bin Maslamah, dua orang sahabat Nabi sudah pergi ziarah dia. Dia belum Islam, dia pergi ziarah dia dengan tujuan nak ajak dia masuk Islam. Pada masa tu rumah dia, dia ada satu bilik khas. Dalam bilik itu dia simpan berhala. Ini Abu Darda sebelum masuk Islam. Dia orang kaya, dia satu orang businessman yang successful. Dia satu orang ahli perniagaan yang berjaya. Dalam rumah dia, dia ada satu bilik. Dalam bilik itu dia bubuh berhala untuk dia sembah. Bila dua sahabat Nabi, Abdullah bin Rawah dengan Muhammad bin Maslamah, pergi rumah dia, mereka saja nak provoke dia, mereka nak perangat dia, pergi masuk dalam bilik tempat dia duduk semayang sembah berhala ni, mereka katok berhala dia sampai pecah. Dia tak boleh nak buat apa, dia pergi kutip berhala yang pecah tu, dia duduk kutip. Sambil dia kutip, sambil dia kata, dia kata, apalah hang ni, hang Tuhan aku, aku sembah hang hari-hari, aku jaga hang hari-hari, orang nak pukul hang, orang nak katuk hang bagi pecah, hang tak boleh nak defend diri hang sendiri pun, macam mana hang nak defend aku? Kalau dalam bahasa sinetron, dia kata monolog, dia cakap seorang dia. Bini dia Ummu Darda ni pun kata dekat dia, dia kata, betul ya bang, dia kata, apa benda ni, kita duk sembah dia hari-hari, kita punya muliakan dia hari-hari, jangankan dia nak tolong kita, orang katuk dia pun dia tak boleh buat apa. Bini dia kata macam tu, dia start fikir, beralih kiri beralih kanan, sahabat-sahabat Ansar dia daripada Aus dan Khazraj masuk Islam habis dah. Yang tak kesudah, dia pergi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Bila dia sampai di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Rawahah yang tadi pergi rumah dia katok berhala dia ni dok ada di tepi Nabi. Bila Abdullah bin Rawahah nampak Abu Darda mai, Abdullah bin Rawahah kata dekat Nabi, dia kata ni mesti mai nak balas dendam. Kami pergi rumah dia, kami sudah buat macam ni dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, inna Abu Darda innama ja'ah liyuslim. Nabi kata no. Nabi kata Abu Darda mai nak masuk Islam. Sungguh bila dia sampai di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia salam Nabi, dia kata ya Rasulullah, aslim ni ya Rasulullah, masuk Islam. Demikian cerita Abu Darda masuk Islam. Lepas dia masuk Islam, dia buat satu drastic change dalam hidup dia. Dia buat satu perubahan yang drastik. Tiba-tiba saja dia jadi tak mau dengan dunia. Tiba-tiba sahaja dia hilang minat kepada bisnes dia. Tiba-tiba saja dia nak ubah diri dia, nak jadi satu orang yang zahid. Dia nak zuhud dengan dunia. Dia tinggal semua. Sedangkan dia satu orang businessman yang well known di Madinah. Orang kenal Abu Darda ni sebagai satu orang ahli bisnes, sebagai satu orang ahli perniagaan yang cukup berjaya. Tak tahu macam mana tiba-tiba dia metawang hati. Dia pindah pergi duduk satu rumah kecil. Yang dalam satu cerita lain kata Umar pernah pergi ziarah dia. Bila Umar masuk rumah dia, Umar menangis. Tengok ke susahnya hidup dia. Umar tanya dia. Umar kata, ya Abu Darda, awak sampai jadi macam ni. Islam tak suruh hang jadi macam ni. Dia kata, tak ada apa. Aku nak fokus kepada ibadah. Itu saja. Aku tahu Islam tak suruh aku jadi macam ni, tapi aku nak fokus. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Zaman Sidina Umar bin Al-Khattab jadi khalifah, Umar nak lantik dia jadi gubernur. Umar nak lantik dia menjadi gubernur di Syam. Dia tak mahu. Dia dilantik. Sejak daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, dia dilantik untuk menjadi salah seorang daripada pengumpul Al-Quran. Nabi lantik dia cari sahabat-sahabat yang hafal Quran, cari lembaran-lembaran yang tertulis Quran, Nabi suruh himpun. Dia di antara orang yang diberi tugas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mati di Mesir pada masa pemerintahan Sidina Umar, pada masa pemerintahan Sidina Osman bin Affan, sebelum Sidina Osman mati dibunuh. Dia mati di Iskandariah, Mesir. Ini cerita Abu Darda.